Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan serta membenahi Kota Bengkulu dan juga dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius, pemerintah Kota Bengkulu berkolaborasi dan berkomitmen dengan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan menandatangani MOU. Penandatangan itu dilakukan di ruang rapat Bupati Jumat 29 Januari 2021. Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan memuji kemajuan pesat pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat. Walaupun baru usia 7 tahun, Kabupaten Pesisir Barat telah menunjukkan progres yang pesat. Ini suatu progres yang sangat baik. Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan kemajuan yang pesat dari sektor wisata, infrastruktur, pembangunan, dan sektor lainnya. Dan nantinya pemerintah Kota Bengkulu akan belajar terkait hal tersebut. Insya Allah ya, kita juga melihat pariwisata di Kru ini, di Pesisir Barat cukup bagus begitu, dan kita juga punya potensi laut yang sama. Dan juga program-program yang lain ya, karena memang zamannya sekarang ini zamannya bersinergi, zamannya berkolaborasi. Apa yang ada kebaikan, maka kemudian itu juga harus ada kebaikan di bagi daerah kita pun begitu sebaliknya. Mudah-mudahan kerjasama ini akan begitu erat dan akan terus ditindaklanjuti nanti antar OPD-OPD itu. Sementara itu, Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menyambut hangat kehadiran Helmi Hasan dan rombongan serta merespon baik tujuan untuk menjalin kolaborasi ini dan akan terus bersinergi serta berkomitmen untuk membangun daerah menjadi lebih baik lagi dari segala sektor. Kita tidak berdaerah, bukan bercermin, bukan mitra. Apa yang ada di negara kita, baik di negara dulu. Apa yang lebih hebat untuk kita, jadi harus setara. Setara, ini yang baik. Kami sama-sama kenal lama dengan ini, maka insya Allah apa yang kita buat di Kru itu jadi contoh se-Sumatera malah. Walaupun kita kabupaten miskin, boleh dong kita mengalahkan Syekh Indrapura, kan boleh dong kantornya. Boleh dong kita mengalahkan Istana Maimun, kan boleh. Nah, tapi ini kita bersebaran untuk nasib kita. Karena sejarah nanti akan berkata, sejarah. Tadi, ya terima kasih atas pengertian media, tolong sampaikan berita yang baik. Dalam kesempatan ini, Helmi Hasan berserta rombongan didampingi Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal melihat langsung progres pembangunan kantor Bupati Pesisir Barat. Helmi mendoakan semoga pembangunan tersebut cepat selesai sehingga bisa dipergunakan untuk melayani masyarakat. Sandy Pipiu, HDTV melaporkan.